Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa berusaha untuk mengikuti petunjuk beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikuma nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Maka kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah semuanya agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu prinsip yang harus kita sadari, satu prinsip yang harus kita renungi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap amal saleh kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap ibadah kita. Tidak ada ibadah, tidak ada amal saleh, tidak ada ketaatan yang kita lakukan kepentingannya sepeser pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semua. Seandainya semua manusia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ketika semuanya beriman kepada Allah, taat dan tunduk beribadah kepada Allah, maka itu pun tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Musa berkata, seandainya kalian kaumku kufur terhadap Allah dan semua manusia, semua yang ada di bumi ini kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah telah mewajibkan haji bagi manusia yang mereka mampu untuk pergi ke Baitullah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa man kafara, siapa yang kufur, siapa yang dia enggan untuk menunaikan kewajiban tersebut padahal dia mampu,
Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan itu semua. Maka ibadah kita, ketaatan kita, amal saleh kita yang kita kerjakan tidak sepeser pun kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Allah menegaskan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semua dari bangsa jin dan manusia dari awal sampai terakhir semuanya beriman, semuanya kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, memiliki hati yang bertakwa sebagaimana orang yang paling bertakwa, taruhlah semuanya jin dan manusia memiliki ketakwaan, memiliki hati yang bertakwa sebagaimana hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya taat, semuanya beribadah, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu semua sama sekali tidak menambah kekuasaanku. Begitupun sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Seandainya kalian, wahai hamba-hambaku, jin dan manusia semuanya dari generasi awal sampai terakhir, semuanya memiliki hati sebagaimana hatinya iblis, semuanya kufur, semuanya membangkang terhadap Allah, semuanya tidak beriman kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Itu semua sama sekali tidak mengurangi kekuasaanku. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan di dalam firman-firman-Nya bahwa ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan, sepeser pun manfaatnya kembalinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa yang paling membutuhkan manfaat dari ibadah yang kita lakukan? Maka tentu jawabannya tidak lain dan tidak bukan, yang paling mengambil manfaat dari ibadah yang kita lakukan adalah kita sendiri. Kita yang paling mengambil besar manfaat dari itu. Kita mendapatkan amal saleh dari ibadah, dari ketaatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semua. Berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang membangkang, tidak taat kepada Allah, maka sama sekali tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk, ketika ada satu pimpinan, satu bos yang ternyata bawahannya tidak taat dan tunduk kepada dirinya, maka ini bisa mengancam kekuasaan dia. Begitupun sebaliknya, ketika ada bawahannya yang taat dan tunduk patuh kepada dirinya, maka dia mengambil manfaat, ada manfaat yang dia terima dari hal tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala berbeda. Allah tidak butuh itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalian, kita semua yang paling butuh terhadap manfaat dari kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan di dalam ayatnya yang lain, man 'amila salihan falinafsih. Barang siapa yang beramal saleh, fali nafsih, maka manfaat dari amal soleh tersebut kembalinya kepada dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang dia berbuat buruk, melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, fa 'alaiha, maka dampak dari keburukan tersebut juga akan menimpa dirinya.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru ala nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka hakikatnya dia telah mensyukuri dirinya sendiri. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. جماعة سيدنا جمعة يدي رحمة الله سبحانه وتعالى. Ada sebagian dari manusia, dari kaum muslimin yang mereka merasa paling berjasa terhadap dakwah ini. Mereka merasa paling berjasa terhadap Islam. Mereka ujub terhadap amalnya, terhadap apa yang telah dia lakukan, terutama berkaitan dengan amal-amal sosial, pembangunan masjid dan seterusnya. Dia ujub, dia merasa bahwa seandainya tidak ada dia akan seperti ini dan seperti itu. Dia merasa paling berjasa di situ. Padahal pada hakikatnya yang paling butuh terhadap amal tersebut, manfaat dari amal tersebut itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap itu semua. Maka jama'ah rahimani wa rahimakumullah, satu niat yang harus kita pasang ketika kita ingin beramal saleh, ketika kita ingin melakukan satu ibadah, ketika kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pahami bahwa kita yang paling butuh terhadap manfaat dari amal tersebut. Maka ketika kita memahami itu, ya, kita akan bersemangat untuk mengamalkan amal soleh, karena kita yang akan mengambil manfaat dari amal soleh tersebut, pahala kita yang akan mendapatkannya. Kita paling butuh terhadap pahala tersebut, sehingga ya, timbangan amal soleh kita kelak di hari kiamat itu penuh dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita sadar tentang prinsip ini, bahwa kitalah yang paling butuh terhadap manfaat dari amal saleh tersebut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إننا
نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك جنتك العلى، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم اجمعنا وأهلانا في جنتك النعيم مع حبيبك الكريم، مع نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.